Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau ngapain nih, Ra? Unboxing paket dari Korea. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu suami tuh ngirim paket lagi dari Korea ya. Sampainya ini sekitar 1 mingguan sih. Kalau ngirim paket dari Korea itu kalau lewat pos biasanya ada bea cukainya nih. Jadi kemarin aku bayar bea cukai sama yang lain-lainnya itu sebesar 428.300, guys. Nah, sebelum kita buka paketnya, kita cek dulu ya, Ra. Ya. Kita cek dulu ini beratnya itu berapa ya. Jadi beratnya sekitar 5 kiloan, guys. Beratnya 5 kilo, bayar bea cukai sekitar 428. Nah, untuk isinya apa aja? Jadi penasaran enggak nih? Penasaran nih. Ya. Ya. Nah, oke, sekarang langsung aja kita buka ya. Kita buka paketnya, mama yang buka ya, soalnya agak susah. Ya. Jadi sebenarnya ini tuh suami tuh ngirim paket buat kado ulang tahunnya Zahra ya. Soalnya bentar lagi kan Zahra ulang tahun tuh di bulan Desember. Nah, ternyata paketnya tuh udah nyampe duluan. Jadi isinya itu ada kado ulang tahunnya Zahra ya. Zahra seneng gak nih? Seneng. Isinya apa ya? Ntar ya. Ngirim paketnya nggak terlalu banyak sih, soalnya suami tuh emang niatnya beliin kado buat Zahra kan, jadinya cuma dikit doang. Iya. Kira-kira isinya apa aja? Oke, kita buka ya. Hitung dulu. Satu, dua, tiga. Ini ada apa ya? Apa? Ada apa? Ini lah. Itu apa? Ini nggak tahu, ini spray kali. Oh, ini tuh. Apa? Oh, ini buat Dedek Syafir. Oh, apa tuh. Ini baju? Kaos, ya. Oh, jadi suami ini beliin baju buat ponakan nih. Soalnya kan adik aku, adik ipar tuh satu bulanan yang lalu tuh habis melahirkan gitu kan. Dan itu apa? Bayinya tuh cowok. Tuh ada lima kayak gini, guys. Gambarnya. Cakep. Apalagi, Ra? Ada apa lagi? Ada ini Kinder apa Joy. Itu? Kinder punya. Joy. Itu punya Zahra. Iya. Oh, ada Kinder Joy juga. Ini yang isi 3, guys. Baju. Ada apa? Ini Vaseline buat. Oh, ini buat Mbah Uti ya. Mbah Uti manis. Buat Mbah Uti nih. Ini baju. Ini taruh sini aja nih. Ini apa? Aku mau. Iya, ada mainan nih. Ada mainan. Mainan aku apa juga itu? Enggak tahu ini. Mainan apa aku itu? Enggak tahu ini. Apa ya? Coba lihat. Apa sih? Oh, kayak jam gitu, guys, tuh. Ini apa ini, Mas? Jadi oh, ini kayaknya punya mama, ini pensil alis. Oh iya, ini pensil alisnya mama. Jadi kemarin aku sempat nitip juga pensil alis dari Hera. Soalnya aku dari dulu pakainya dari Hera gitu kan. Jadi kemarin maketin sekalian minta dipaketin. Ini ada 4 gitu. Mas, ini baju. Apa coba itu bajunya Zahra? Bajunya Zahra banyak banget. Gede kok tuh. Nih. Sama ini baju. Ini kado ulang tahun ya? Ini cowok kado siapa nih? Ini Raya, baju Mickey Mouse. Nasril atau Raya nih ini? Oh iya, ini oleh-oleh juga nih buat ponakan. Kayaknya buat Nasril deh. Buat Nasril. Topi, ada topi ini. Oh, kalau topinya ini titipan punya temen nih. Topi. Titipan punya temennya mama. Hah, temennya? Iya. Ini punya aku nih, punya aku lagi nih. Ini. Itu apa? Ini. Rok. Ini rok lama legging ya. Oh iya, rok lama legging. Apa enggak kegedean? Agak kepanjangan kayaknya. Ini deh. Apa ini? Ini ada mainan lagi ya. Ini oh. Apa itu? Kayaknya ini gantungan kunci nih. Bukan, itu candy. Candy apa itu? Talcum candy. Candy permen. Permen tapi ada hadiahnya nih. Gitu. Ini kayak gini. Hey, ini baju koko ini. Hey. Bukan baju koko, bukan itu celananya Zahra tuh. Waduh, hadiahnya banyak banget. Bajunya udah berapa? 1 2 3. 3. Nih. Itu apa? Nih, baju Ricky. Oh, ini punya Zahra juga tuh. Oh. Baju Mickey Mouse ini warna putih sih. Ini punya siapa ini? Apa ini? Coba lihat. Baju BTS City 21. Ya, siapa itu? Enggak tahu. Coba lihat ya. Itu Tuan kayaknya punya aku kali ya. Tahu punya siapa? Gede. Itu punya siapa? Punya mama kali. Enggak tahu nih. Gede nih. Itu 21. Ini celana kaos aku. Panjang. Nih, ya ini jadi ini legging. Oh, ini leggingnya Zahra. Ih, bagus kok yang ini. Apa sih? Dari Puma, Ra. Tuh, dari Puma nih.
Kebanyakan baju-baju sih. Itu apa? Baju lagi. Ini kayaknya punya Ryan. Oh, ini punya Ryan. Kalau nggak punya Ryan, punya Nazril. Kayaknya ya. Punya Ryan. Gedean yang mana sih? Gedean yang biru. Berarti ini punya Ryan nih. Iya, satu punya Ryan, satu punya Nazril. Ini celana ini apa? Jaket. Oh, ini buat Mbah Kakung. Beli juga buat ini. Itu Bapak ini nih. Apa ini? Ini. Selanjutnya ini. Itu apa? Enggak tahu. Oh, ini oh, apa itu sih? Tas. Tasnya mana? Oh, dibeliin juga tas nih. Tuh. Banget itu. Tasnya gede sekali. Oh. Nih, alhamdulillah dikasih tas nih sama suami. Oh iya. Oh, masih ada isinya tuh. Apa coba? Oh, ini punya aku nih. Nih. Apa sih itu? Lecing. Ini apa sih ya? Pakai segala dibungkus. Di dalam tas ada isinya ternyata. Pantesan. Oh iya, banyak ya punya aku. Apa itu? Lecing. Lecing. Ini juga lecing. Ini lecingnya putih. Nih, lecing putih. Oh iya. Bahannya lajingnya. adem bahannya kok itu mulur. Ini juga masih ada nih. Ntar ya udah kosong guys, udah tuh kosong, guys. Udah habis. Paketannya cuma dikit doang sih nih. Yang ini kita buka ya. Ini putih coba. Lagi nih ya. Terus sama, ini itu ada satu ini lagi. Dibuka nih ini. Coba nah, cara buka ini. Ini bukannya gimana? Jadi kebanyakan paketin baju-baju, terus baju-baju sih, baju-baju sama tasnya satu. Ini tasnya gede banget tuh, BTW. Ini tuh. Gak bisa ini mah. Kalau enggak yang ini aja deh. Makan mau nyobain. Ya udah. Ini aku nggak pernah makan. Ah. Iya. Ini Rojoy mau nggak? Ini. Oh, aku itu dapet, apa? Berarti aku dapat yang ini kayaknya. Nih. Oh, gantungan kunci. Sama ini permennya bubuk atau? Tuh, ini apa aja. Ini permennya mana? Sudah dapat gantungan. Ini buat ditaruh di tas sekolah kan? Tuh, bagus juga. Bisa nggak? Enggak, ini saja. Ini. Apa sih? Permen. Tahu, iya, oh. Permen kayaknya. Permen apa ya? Permennya kayak gitu. Kayak telur ini. Telur. Kayak itu mutiara. Ayo kita coba ya. Ini kita minta tolong. Coba ya. Untuk jajanannya nggak ada. Biasanya suami kadang suka maketin camilan gitu. Cuman kali ini maketin dikit doang sih. Karena emang rencananya buat ngasih kado buat Zahra gitu kan. Iya, kayak gini. Jadi nggak beli camilan ya, Ra? Bapak? Iya. Nih. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aku. Cobain juga. Manis kok. Permen bocil. Kalau ini apa? Itu nggak tahu. Ini buka ya. Nih, ya. Mama yang buka ya. Susah. Itu apa? Nggak tahu. Ininya. Ini kayak gini guys. Ini. Ini ada kacanya kayak make upan gitu ya. Mau cobain nggak bajunya? Hah? Ya. Mau nyobain yang mana Zahra? Aku mau coba yang ini aja. Pink. Jangan mikir. Selama. Bukan. Yang mana? Putih? Ya. Ini punya Zahra kayaknya, cuman gede banget. Ini mah buat mama muat tuh. Tapi gambarnya gambar siapa ini? RG? RG. Dari PT21 nih. Coba yang ini, cobain. Sini Zahra. Gak usah dilepas. Bentar. Gede kok ini. Nih. Gimana? Pas kan? Ya. Pas kok. Lajunya kok banyak banget Bapak belinya. Ini. Kita beresin sekalian ini. Deh. Ini. Sama-sama satu. Oh, ini di
apa? Dan di mau mainan dulu apa mau makan coklatnya dulu? Peri daun. Bisa enggak? Bentar. Udah dibongkar-bongkar, sekarang tinggal diberesin lagi nih. Aku mau makan aja dulu, nanti di sama mama aja. Kebanyakan legging sama kaosnya Zahra. Oh, emang spesial buat ulang tahunnya Zahra ya. Seneng gak? Ya, seneng. Seneng. Nih, kita beresin. Ini gede banget, Ra. Ini buat mama aja ini. Tuh. Muat di mama ini. Nah, beresinnya udah selesai nih. Yang ini tinggal dikasih ke ponakan-ponakan ya. Jadi kayak gitu tadi ya, bongkar paketan dari Koreanya. Isinya kebanyakan baju-baju sih, soalnya cuma maketin dikit doang. Udah dulu vlog kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan yang belum follow Instagram aku, jadi follow @cileli. Bye.